anak-anak lagi main di Jalan Warakas 6 Gang 21. Ini jalanannya sudah ditutup di tembok. Ada tulisannya Jalan Buntu, Bengkel Las 21. Jadi di atas itu adalah jalan tol pelabuhan atau jalan tol dalam kota. Di sebelah sana itu dari arah Tanjung Priok atau Cawang. Sedangkan di sebelah sana barat itu ya, itu menuju ke Ancol, Pluit, Bandara Soekarno-Hatta. Di sebelah sana itu tampak gerbang tol Papanggo yang sudah jadi tapi belum dibuka, nggak tahu kenapa. Nah, ini seperti ini. Ini sudah ditutup di tembok, atasnya dikasih kawat duri ya, supaya anak-anak mungkin nggak bisa lompat ke sebelah sana. Di balik tembok ini adalah exit tol Papanggo, jalan keluar tol Papanggo. Di sini ada warung langganan saya. Saya sudah beberapa kali minum dan makan di warung ini ya, sejak saya ngeliput di sekitar Danau Cincin atau Waduk Papanggo, saya selalu mampir di sini. Ada ibu pemilik warung. Ini, waalaikumsalam. Pakai masker malah nggak kelihatan. Nggak kelihatan cantiknya, Bu. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nanti orang nggak tahu yang mana ini. Mama Anti. Ini warung Mama Anti. Ini ya, yang ada 21. Ada tulisannya Mama Anti. Anti itu anak bontot ya, cewek ya. Ayo, orang ikut makan, ikut makan. Makan, silakan. Duduk aja, duduk. Bakso. Bakso, ya. Murah nih bakso. Yeah. Murah itu. Bakso Pak D itu di situ. Bakso Pak D. Iya. Mangkalnya di sini, di pos BPPK. BPKB. Singkatan apa ini ya? Ini nih. Ya, Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten R Ranting, mungkin ya, Ranting Warakas Sekretariat. Tuh kan R-nya itu Ranting. Ranting Warakas BPPKB. BPPKB Banten. Iya. Ya, Banten ini, Banten.
Nah, balik lagi ke sini ini tadi ya. Ini warung Mama Anti yang tadi itu, yang pakai kerudung, pakai masker, itu Mama Anti. Anti itu nama anaknya, cewek. Aku tadi sudah minum ini, sudah minum cappuccino sama makan Indomie rebus pakai telur. Jadi gimana Bu, Ibu? Ini Kak, dampaknya jalan buntu, saya jadi jalan dagangannya sepi ini. Pelanggannya pada nggak mau putar balik. Bagaimana ini? Kalau udah kenal, nasib kedepannya. Kalau udah kenal sama Mama Anti, sudah tahu bahwa Mama Anti ini orangnya ramah, apa gitu, masakannya juga pas, pasti balik lagi. Contoh aku sendiri, ya kan, tiap kali ngeliput di sekitar Danau Cincin, mampirnya ke sini. Nah, kalau udah kenal, kalau belum kenal ya mungkin ragu-ragu, tapi kalau udah kenal, nah, pasti seneng ngobrol sama Mama Anti. Iya. Mohon doanya aja biar lancar kedepannya ya Pak. Iya. Jadi memang ini sejak jalan ini ditutup, di sini ditutupnya nih tuh yang tadi. Ya biasanya kan lalu lintas dari sana bisa lurus ke sini ya. Dari sini juga bisa lurus ke sebelah sana, Gang 21. Yang sebelah sana, ini juga Gang 21. Ya, rame biasanya. Rame, pada beli es, pada beli mie rebus. Tapi ini sepi dari semenjak tutup jalan. Iya. Ya, nanti semoga pelanggan-pelanggan yang udah kenal balik lagi. Ya, amin. Ya kan? Jadi nggak ngandelin orang yang lewat, iya. Ya kan pelanggan itu namanya pelanggan kan udah kenal, cocok, seneng dengan obrolan Mama Anti, balik lagi. Kalau boleh tahu nama aslinya siapa, ibu siapa? Namanya Mbak Kus. Mbak Kus. Mbak. Ibu Kus. Ibu Kus. Ibu Kus. Ya asal. Mana asal? Pekalongan. Pekalongan. Ya begitu dulu ya. Nanti lain kali mampir kita videoin lagi. Semoga laris dagangannya ya Bu ya. Amin.